Harta yang dengan kerja keras didapatkannya, keluarga yang sangat disayangi dan dicintai, hanya dengan Allah goyangkan bumi ini, seketika sirna semua yang dimiliki. Akan datang suatu hari saat semua menjauh dan hilang, namun ia mendekat dan melakukan pembelaan, yakni amal. Beramallah sebelum hilang semua yang dimiliki. Jangan menunda-nunda untuk mengerjakan amal soleh, teman-teman, sebelum kesempatan itu hilang dengan seketika. Bukan seberapa banyak dan seberapa besar yang diberikan, namun sejauh mana keikhlasan dan kepedulian kita untuk membantu saudara kita yang terkena musibah. Nabi SAW mengingatkan, jagalah diri kalian dari siksa api neraka meskipun bersedekah dengan sebutir kurma. Kotornya hati saat Allah peringatkan manusia dengan digoncangkannya bumi ini yang meluluh lantakkan apa yang ada di sekitarnya, namun tak menambah imannya kepada Sang Pencipta alam semesta. نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور